Halo sahabat angler, hari ini kita akan berbagi tutorial cara menyambung PE ke leader. Di sini saya menggunakan senar. Kita anggap aja senar hijau ini sebagai leader. Pertama-tama kita sejajarkan dulu antara senar dan leader, senar dan PE. Kita jajarkan kira-kira sepanjang 15 cm. Setelah kita jajarkan, kita pegang ujung senar kanan dan ujung senar kiri. Kita pegang seperti ini, sahabat. Setelah itu, kita bikin bulatan seperti ini. Setelah dibikin bulatan seperti ini, lalu kita masukkan senar PE dan leader yang kiri. Kita masukkan ke dalam bulatan tersebut. Kita masukkan. Setelah kita masukkan, jadinya seperti ini. Kita masukkan sebanyak 4-5 kali. 2, 3, 4. Setelah kita masukkan 4 atau 5 kali, jadinya seperti ini. Lalu kita pegang untuk yang senar leader dan PE yang untuk yang tahan kanan dan tahan kiri, kita pegang sama-sama kuat, lalu kita tarik seperti ini. Tarik sekuat mungkin. Kita tarik sekuat mungkin. Tarik bersamaan. Nah, ini sudah jadi sahabat. Kurang lebih jadinya seperti ini. Cukup mudah dan sangatlah cepat. Untuk kekuatannya sendiri, ini sangat kuat sekali karena saya sudah sering mancing menggunakan rangkaian leader seperti ini. Setelah itu, kita rapikan lagi menggunakan cutter. Dan seperti inilah jadinya. Sangat mudah, simple, praktis, kuat, dan cepat. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and share video saya jika bermanfaat. Terima kasih.